Hari ini kami akan bawakan kepada anda tip mengekalkan fabrik pakaian supaya tahan lama dan kekal cantik. Jangan rendam pakaian terlalu lama sehingga sehari atau 2-3 hari. Cukup sekadar direndam selama 30 minit. Ini kerana deterjen yang digunakan untuk merendam pakaian biasanya akan menyebabkan pakaian cepat rosak. Jangan bros pakaian dengan terlalu kuat, terutamanya tudung atau selendang. Cukup sekadar digosok dengan tangan, pakaian akan cepat rosak jika dibros dengan kuat. Memerah pakaian terlalu kuat akan membuatkan pakaian cepat rosak atau koyak. Cukup sekadar diperah dengan perlahan. Manakala pakaian dalam pula, cukup sekadar dipicit-picit atau ditekan supaya airnya keluar. Sinar matahari dapat mengakibatkan warna pakaian menjadi pudar dan lusuh. Oleh itu, terbalikkan dahulu pakaian sebelum dijemur agar bahagian luarnya tidak terkena matahari secara langsung. Jadi, kepada anda di luar sana, selamat mencuba.